Hey guys, it's your boy Alif. You know, is this on YouTube ah? YouTube ah? Yeah. YouTube. Okay, YouTube. Okay guys, today kita nak jalan ke Sri Kinchan. So, sure, saya sure. Ni kan. Kan, sebenarnya kan, duduk Sri Wangsa je. Beza dia, saya jarang keluar. Itu je. Alright. Ini first time datang ke Sri Kinchan lah kan. Ini first time ni. Okay, ni kawan baik saya lah. From sekolah rendah. Yeah, from primary school. So we have not met for how many years now? 40 over years. Wow. Ooh, so long. See, so long. We only speak on phone. Itu pun lately. Yesterday was our first video call, right? Sebelum ni kita tak pernah communicate sebab kita tak tahu kat mana. So this is my souvenir. Souvenir daripada orang Sri Kinchan untuk kami orang Sri Wangsa. Alright. Okay. Jom. Pergi mana? Pergi beli pecah dekat Fat Boy. Lepas tu pergi kat Kutu Sawah. Then we turn back sana. Pergi kat the plane without the airport. Dari restoran Fat Boy. Okay. One and only. Fat Boy. Ready view. Mobil Lampung ni apa? Apa dia? Mobil Lampung ni apa? Itu baru tak pernah nampak. Dia baru buat. Baru. Macam bola ubi. Kita tengok apa nama Mobil Lampung? Ini lepas goreng tu. Ubi apa? Ubi kledek. Kledek. Bu warna. Dia ada pandan. Pumpkin tu labu lah. Tapi rasa dia sikit-sikit dah. Kentang ada? Kentang. Pandan, beetroot. Yang merah ni apa? Merah tu beetroot. Beetroot. Ni kledek. Dia kalau asal dia kan? Awak nak ke? Satu, ambil satu. Ambil satu, terima kasih. Yang boleh makan apa? Ubi yang berwarna. Beetroot ke? Tak, ini apa? Yang kalau oranye. Beetroot. Ubi oranye. Beet. Oh Tuhan, beetroot sedap. Baru hari ni buka. Pumpkin original. Ah, yang tak ada nampak hari ni. Oh yang tu original. Oh baru hari ni buka. Kita lama lah tak jumpa pun first time. Anyway, sedap. Set C 35 pieces. Right. Datanglah, siapa datang sini belilah ubi ni. Ha. Perfect boy. Alright. Perfect boy. Okey, kasih. Wih, ada selempuan cantik. Ada selempuan cantik. Angin nampak menarik ya. Bagi satu juga. Satu lah. Ambil asing ya. Dua. Asing ya kuah. Satu. Adik-adik. Dua lah adik. Dua. Tak, kita dia orang tak makan sangat lah. Tak berapa. Dia kalau datang pecel? Sedap kan? Tak sedap. Kaya. Kalau nak pecah, sini pasal-pasal ada lah. Dia pecah dengan sayur kan? Sayur. Tak pasal pagi-pagi ada pecah. Tak pedas ke? Oh. Ada kol. Dekat Penang kan rujuk Pasubur kan? Dekat Johor dia panggil Pasubur tu rujuk. Oh tak. Tapi rojak tu, dia memang rupa basmur tapi dia panggil rojak. Lepas tu, on top of that, dia celur mi masukkan tak atas dia. Dia panggil mi rojak. Mi rojak. Tapi sebenarnya basmur bubur mi. Oh. Tak ada istimewanya lah, gitulah. Yang itu kat Johor. Lagi satu, martabak. Martabak dia, kita martabak, telur tu campur dengan daging, dengan bawah apa ada tak? Dia bubur telur dulu kat atas tepung roti canai tu. Lepas tu dia taburnya daging. Tabur daging, lepas tu dia taburnya bawang. Lepas tu dia lipat. Telur. Dia lipat, lepas tu dia goreng lah. Lepas tu lagi last kali kan dia ambil telur pula. Bubur kat belah atas pula. Kebalikkan, bubur kat atas. Oh dia berlapis lah. Ha, dia jadi berlapis. That is not so funny. Kalau yang biasa dia main tuang kan? Campur semua sekali ni tak berlapis. Orang Bangla kerja dekat rumah. Sedap. Kerja kat apa? Buat apa? Ustaz tu? Waran. Waran. Lepas tu dia, orang tu order nak makan, orang Bangla lah. Nak makan sayur apa? Kailan dengan ikan masin. So dia goreng kailan kan? Dia letak dua ekor ikan masin. Orang dia tengok. Dia apa ni? Kailan ikan masin.
Bangla tu tak belajar habis lagi kok. Yang orang ni balik cerita lah dekat sekolah tu. Yalah katanya. Kau tak boleh cerita ke. Yalah anak saya dah makan ke masa seketik. Dia cari makan kailan dah. Lepas tak tengok yang tu kan. Dia dicampur. Dapat dia lah. Lepas tu beza dekat Johor dengan sini. Tahu ialah. Sana tahu lagi besar. Lepas tu lembut. Lembut sikit. Lembut lah. Selamat. Ha, dia ada buat tahu bakar ke apa tu kan. Tahu tu lembut. Besar dan lembut. Bila kita goreng dia lembut dalam isi dia. Lembut. Lepas tu bila selalu dia buat tahu sumbat lah. Tahu tu dia goreng. Lepas tu dia belah tengah tu. Dia bubuhnya tauge ataupun timun lah. Tahu, sedap. Apa tu? Ni lychee crush. Lychee crush. Oh. Lychee crush. Okey okey, nampak nampak. Nampak ah. Sedap ah. So lychee. Tak nampak ni. Tak nampak orang order. Ya. Sekarang. Ha. Dia rasa masam lychee. Kau macam natural lah boleh jadi host. Wah. Natural. Tu anak dia over. Tak payah buat dia sam. Gesa-gesa je. Sebab kami memang dah biasa begitu. Oh, okey okey. First time datang. Apa yang istimewa kat sini, Bob? Sini memang pecah lah. Pecah lah. Lain pada pecah? Cakap lagi. Kalau yang makanan barat nasi kukus. Nasi kukus tu apa benda? Nasi kukus. Oh, nasi kukus. Nasi pengen nasi geprek. Cuma yang maksudnya kalau yang asas memang daripada awal, pecah dengan nasi kukus ayam rempah. Oh, ayam rempah. Tambah-tambah lain itu makanan Indonesia. Makanan Indonesia tu apa? Indonesia macam ayam kenyek, ayam gepuk, geprek. Ayam gepuk tu apa? Ayam gepuk tu nasi. Dengan ayam dengan sambal di terasi tu. Ha? Goreng sekali. Ada gampuah. Sambal dia direct atas meja tu. Semua dia lama. Ada 5 jenis. Siakap kalau Thai. Kalau Thailand dia tu siakap belada Thai. Sambal lah. Oh, siakap belada. Tapi semua sos kita buat sendiri. Ada ABC ya? Yes. Ni apa? ABC ice. ABC ice. ABC tu tak? Dia ice yang menarik. Sedang-sedang masak, jangan kering kan? Ayam nak ayam? Bob, kawan sekolah dia dari Raja 6. Baru jumpa? Raja 6. Bob baru umur 20 ni tak ada pun nak renew kawan sekolah. Eh bukan video ni, kebetulan kami call-call adalah. First time jumpa balik. Mungkin dia lambat sikit kot ya. Dia dekat 50 tu kawan cari. Berapa umur Bob sekarang? 30? Sekarang memang tak baik. Nanti dia umur 50 baru lah. Dah jadi kawan lama lah. Eh, kau sebaiknya tak aku lah. Baik? Macam mana saya dulu kali? Saya ni sejak balik kampung dia macam ni. Dia mungkin sebab dia tak terlampau, kata tak terlampau fikir kan. Ni apa je, Bob? Dia duduk kampung ni, kita santai je cari duit, tak pening kan. Tapai. Ni apa ni? Ha? Ubi rebus sajalah. Tapai lah. Di Pram. Di Pram. Rasa macam mana sedap? Saya pun tak pernah makan. Masa manis pun. Kan tu tingkong. Kalau arwah ayah saya, dia makan tu dengan ni. Dengan apa? Sedap Bandung. Oh. Sedap Bandung, dia masuk tu, dia sejuk. Kalau makan. Macam tapai lah. Tapi ubi. Memang tapai lah. Ada sebagian orang, dia makan dengan cendol. Ayuh, macam pulut. Ada cendol yang apa? Ambil tu masuk dalam ni, kau. Itu lepas tu mabuk kan? Ada mabuk lah. Itu cakap lain. Tengkong dia. Tapi kalau air dia jangan minum. Air dia tu yang buat orang pening-pening tu. Oh, macam tu. Suka air perapan tu kan? Air peram. Okey. Dah banyak buat video ni. Tepat mesti hari saya baru hari ni ada pertama. Oh, adik kamu? Adik saya baju oren tu. Dia baru balik kampung, dapat kerja dekat Agrobank. Di Lambung. Dia tambahan dia lah. Bisa income lah. Kerja Agrobank, bukan apa hal dia? Tak, ada pekerja lah. Dia jaga. Bisa income dia. Okey lah, abang bagi support lagi. Ya, sama ya. Kita ada peluang, mesti kita buat sikit-sikit, buat tambah-tambah.
Dia faham dah, dia faham dah. Tak apa dah. Es kacang. Tanya kat Nyonya depan sekolah. Kami kat sekolah lho, masuk sekolah menengah. Ada satu Nyonya tu, dia jual es kacang. Es kacang ataupun es kepal. Es kepal. Jadi kami selalu kalau pergi main netball ke, main hoki ke, balik tu dah lambat sikit sebenarnya tu, dia tunggu bas. Saya naik basikal. Balik rumah jauh jugalah, 5 km ke, 7 km macam tu, naik basikal. Dulu kereta tak banyak. Jadi, dia nak tunggu bas tu lambat, dia pergi makan es kacang tu, pergi makan es kacang tu. Saya pergilah makan je, saya dia pergi tunggu bas, saya pun baliklah. Ramailah, bukan seorang. Kalau nak pergi tu ramai-ramai. Lihat tu ada. Kerang bakar. Ini kerang bakar. Nak makan? Susah makan. Bob! Besong. Bob, Bob! Ya. Ini. Mak Lepin. Ini nombor berapa? Tak tahu nombor apa? Oh, yang tahu nombor. Nombor 8 lah, Lep. 8. Ngopi dulu sebelum ke sawah. Ini jago. Awak nak beli kan, Ju? Nak beli. Tiom nak tengok apa-apa. Ampop. Alip, teman Mama. Pak yang berjago ni. Apa? Maman. Orang buat jeruk. Ni? Ya Allah. Buat jeruk, orang makan sedap. Tapi saya tak pergi buat. Ni tak beli ni. Macam mana jual ni, adik? RM7. Kalau kira dengan Haji pilih, RM8.7. Kalau saya pilih, RM8.8. RM7.8. Macam mana? Kalau Haji pilih, RM8.7. Kalau saya pilih, RM8.8. Berapa? 7 apa? I don't see the inside mana. Just me. Asap lah tu. Tak nampak lah. Empat. Empat orang gamble je lah. Ini dua. Cina tu dia selok kan? Senang dia bertemu. Berarti jual jauh juga? Tanam kat kampung. Dia kena ambil jagung bulu dia hitam. Ni rumah ustazah? Ha, Ustazah. Ustazah apa? Lupa lah. Ini nama Ustazah. Siapa nama anak dia? Ni. Ada Ayas. Yang paling kecil. Ni? Piras, Piras. Piras, okey. Dia bagi tajuk. Kapan? Dah on the house. Hey, no, 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 no. On the house. No, adik mana? Dia kecil, ada adik. Ha, dia kecil, tak ada. Ayah, tak ada. Berapa? Kau berniaga tak ada. 20. Orang nak order house. Ya, orang banyak begini dulu. Makcik nak belanja makcik ni. Nampak macam tu pula. Bagilah lah. 7, 7, 7, satu lagi. Ha? Satu lagi. Bolehlah. 8, 8. Boleh, yeah. Nak? Ha. Makcik tak buka pun tengok. Elok ke, tak comel ke. Mana tak tahu. Nak wakal untuk Allah. Terima kasih, adik. Sama. Ha, dia tak kerti nak beli. Ni jambu. Jambu batu. Jambu batu macam mana jual? Ni rohan, kira rohan, namanya rohan berangguk. Sebungkus RM10, bawah RM15. Buku ada berapa biji? 2 biji, tapi kita pakai timbang punya. Kira timbang. Bawah? Bawah RM15. Apa pasal mahal? Sebab lebih berat. Lebih berat? Ini 2.2, ini 2.7 ke 8. Ini RM15. Sebiji RM5 lah. Ya. Alah, hai. Saya ini kaki sekarang subuh sebagi. Tak ada, berapa pun tak apa. Okey. Sudah bagi. Dah, berapa pun tak apa. Jangan beri. Tak usah bagi balik makcik. Tak ada, dah. Nak beri tadi. Okey. Tak usah. Mama. Tak usah, Ma. Dah. Ini sudah bagi. Berapa tadi? 30? Ya, 30 bungkus, 30. Ni. Saya beli jambu Sekinchan. Okey. Nama jambu dia, jambu Rohan. Jambu roh. Sedap sebab isi dia ranggu. Siapa macam yang kat rumah satu tadi? Satu ni apa? RM20?
Satu RM20. Dua biji RM10. Dua biji RM10. Alright. Jadi semua beli RM30. Tak mau kurang sesen pun. Teruk betul Cina ni. Lapam tu. Okey. Malah nak okay. Bersih. Tepat pintu, kami nak keluar. Kami nak keluar. Orang Cina kaya mana tak beli pun sini. Betul? Oh, di sini? Ada sejarah dia. Dia bawa daripada London dan bawa masuk. Dia pun tak ada pagar ni. Tak ada pagar. Oh. Masa orang tak pandai masuk, orang jaga. Oh, tu dekat tengah-tengah sawah ni? Ah. Ih, peliknya. Tu kata yang ni kan bahagian tanah-tanah ni. Dia kata kat ikut mak tak boleh mak. Ni pedak sawah. Kita buat jaga kan. Kita nak buat restoran atau tu. Tak tahu lah. Cik, kalau terbang ni pakai topi. Haa, kalau terbang pakai topi dan duduk di tengah-tengah sawah. Sangat heran, sangat heran. Dulu gambar pulak apa Korean Haliza pula. Tak pergi tengok. Dulu. Tapi dia buka belah sana. Kami masuk celah-celah selah padi. Sawah ni dia bagi tengok terus. Kami okay. Melewat tengah-tengah tu. Nampak kan? Oh. Ni nampak lagi better daripada dia, dulu. Ni tanah ni tanah dia lah. Benang ni, dia punya sawah ni dia punya lah. Topi Cina. Ni nak nak harvest nanti kan? Dia pakai yang harvest tu kecil je. Oh, ambil kan? Kenapa? Tak dapat? Ni dia kata tak dibenarkan pakai drone eh. Sebab dulu ada ramai orang buat bisnes ni. Ambil gambar turis dengan drone. Lepas tu dia tak penuh lah, tak bagi. Oh, yes, sih, jangan buat apa benda-benda illegal lah. Walaupun dia tulis jangan drone lah. Okay, just because mak saya cakap jangan dengar. It's not legal advice lah. Cari kuku. Oh, anniversary kuku. It's not birthday, it's anniversary for that. Oh, tu pakai topi ke? Terima kasih banyak. Dengan kau terbang, okay. Okay. Long lost friend. Alright. Sedih yang tinggal hang lah. Ya, aku nangis. Nah, saya jumpa lagi. Ya. Tak apa. Alright. Okay, thank you very much. Terima kasih datang. Itulah dok telefon nak main bila nak main. Kita tak ada tambah nak ada driver kan. Ada pula kereta baru.